Via Valen dikabarkan gelar lamaran, foto sang kekasih hilang di IG. Via Valen dan Sefra Yolandi kabarkan telah menggelar acara lamaran belum lama ini. Kabar tersebut beredar lewat sebuah akun gosip yang juga terdapat foto dan video yang diambil dari kediaman sang biduan. Kabarnya acara lamaran mereka digelar secara tertutup. Dalam video yang beredar di Lambe Turah itu, terlihat suasana rumah Via Valen dengan sejumlah hiasan bunga. Selain itu, terdapat juga bocoran yang dibagikan oleh laman Instagram Via Valen yang mana terlihat seperti sebuah hantaran di belakang foto yang dibagikannya itu. Alhamdulillah, tulis singkat Via Valen dalam postingan tersebut. Tak hanya itu, Via Valen juga terlihat berpose cukup mesra bersama Sefra. Keduanya terlihat mengenakan cincin di jari manis. Meski begitu, hingga kini belum ada penjelasan resmi terkait dengan acara lamaran mereka berdua. Di balik kabar acara lamaran, ternyata penggemar dikejutkan dengan menghilangnya beberapa foto Sefra di galeri foto Instagram Via Valen. Begitupun sebaliknya, tak ada foto Via Valen lagi di akun Instagram Sefra. Hal itu juga yang langsung ditanyakan oleh penggemar keduanya lewat kolom komentar pada salah satu postingan foto mereka. Kok foto Mas Sef di IG Mbak Via nggak ada? Di IG Mas Sef juga gitu, tulis seorang netizen. Kayaknya putus deh, soalnya kemarin Mas Sefra ultah foto barengan sama Mbak Via nggak ada, balas komentar netizen yang lain. Hingga kini, baik dari Via Valen maupun Sefra Yolandi belum juga angkat suara terkait dengan acara lamaran dan juga klarifikasi tentang hilangnya foto mereka di Instagram. Sedangkan dalam postingan foto terbarunya, Via Valen tampil cantik dengan pakaian warna pink dengan background yang juga dipenuhi dengan bunga warna pink. Beda dengan Via Valen, pada postingan foto terbaru Sefra terlihat sedang santai memainkan smartphone. Dan yang jadi bikin salah fokus adalah cincin yang berada di jari manis Sefra.